Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang penuh petualangan. Kali ini, kita akan menjelajahi sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengapa gajah memiliki belalai yang panjang. Siap-siap untuk menjelajahi dunia gajah ya? Gajah adalah hewan yang sangat besar dan hebat, bukan? Salah satu hal yang paling keren tentang gajah adalah belalai mereka yang panjang. Jadi, mengapa gajah memiliki belalai yang panjang? Belalai gajah adalah alat yang sangat istimewa. Dengan belalai ini, gajah bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa belalai ini sangat penting bagi mereka. Pertama, salah satu hal yang membuat belalai gajah begitu luar biasa adalah bahwa mereka bisa menyedot air dengan sangat baik. Gajah bisa menggunakan belalai mereka untuk minum banyak air sekaligus dari sungai atau kolam. Ini membantu mereka tetap hidrasi di cuaca yang panas. Kedua, belalai juga digunakan oleh gajah untuk mencabut rumput dan tanaman yang mereka makan. Gajah bisa memetik daun-daun segar dari pohon-pohon dengan sangat mudah menggunakan belalai mereka. Ketiga, gajah menggunakan belalai mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka, seperti memberi makan kepada gajah kecil atau menyapa gajah lain. Mereka juga bisa saling menyentuh dan berkomunikasi dengan belalai ini. Keempat, gajah bisa menggunakan belalai mereka untuk mengangkat benda-benda berat, seperti kayu atau batu. Belalai mereka sangat kuat. Jadi teman-teman kecil, belalai gajah adalah alat yang luar biasa yang membantu mereka dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu hal yang membuat gajah begitu unik dan istimewa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa terus menjelajahi dunia yang menakjubkan ini. Sampai jumpa!